Semoga lancar, amin. Enggak diinduksi. Enggak diinduksi. Aduh. Ih, enak banget rasanya, aduh. Semangat, Kak. Makasih ya. Kok gak ada yang bilang ngambil bantal lagi ya? Suaminya mana? Ada. Aku hari ini HPL tapi belum ke RS. Semangat ya. Semoga udah, maksudnya semoga kalian cepet kontraksi. Aku keluar lendir belum campur darah. Aku udah campur darah. Berdiri aja, berdiri sakit banget sumpah. Aku nggak bisa nahan berdiri. Kalau duduk itu otomatis aku bisa pegangan, kan ada apa namanya, ada buat pegangan gitu. Jadi aku pegangan. Kalau berdiri nggak ada pegangan sakit. Halo, sendiri, lagi sendiri. Aku di kasur bersalin. Ya, sumpah ya cepet hamil, semoga cepet hamil ya. Kalau mau lahir apa yang sakit ini, bawa perut sama apa punggung? Punggung apa sih nih? Pinggang, pinggangnya sakit. Pinggang. Aku nggak disuntik perangsang, nggak ada. Semoga bisa lahir normal, amin. Suaminya kemana? Ada. Iya, pinggangnya sakit. Aku di RS Rembang. Kau udah pembukaan, iya. Aku sendiri. Kira-kira jam berapa ya lahirannya? Coba. Kira-kira jam berapa ya? Kira-kira jam berapa besok atau malam ini? Sekarang jam berapa sih? Jam 9:30. Kira-kira jam berapa ya lahirannya? Mules gak, Kak? Iya, mules kontraksi. Iya, makanya aku live biar nggak terasa sakit, biar bisa strong, biar strong, makanya live. Kalau aku nggak ada yang ngajakin ngobrol, aku pasti sedih. Kalau nggak ada yang ngajakin ngobrol, nanti aku sedih. Makanya aku live. Semoga lancar, terima kasih. Yang sabar, terima kasih ya. Aduh, ada suara bayi lagi, lucu. Oma.
lagi sakit makanya aku nggak ngomong, lagi kontraksi makanya nggak ngomong. April tanggal 6, aku tanggal 5 udah ini, udah kontraksi. Ada bayi. Ih, ada suara bayi. Yeah. Lucu. Berapa bulan, Bun? Aku udah melahir. Kuat banget ya, Kak, kontraksi. Iya, soalnya kan diajakin ngobrol sama kalian, jadi sakitnya nggak berasa. Kalau nggak ada yang ngajakin ngobrol, nanti kesakitan sendiri. Ya, selagi kita masih bisa. Aduh. Jalan-jalan, Kak. Jalan-jalan sakit, Kak. Sumpah, aku nyobain tadi. Jalan-jalan sakit banget. Gak kuat aku. Gak ada yang nahan. Gak ada yang pegangan. Ada yang lahiran di sebelah. Di sebelah ada yang lahiran. Aku sendiri. Sehat-sehat, Kakak. Makasih. Orang lain udah lahir. Aku nggak tahu nih malam ini atau besok ya. Kira-kira malam atau besok ya lahirnya. Besok kali di RSKI ya. Terima kasih. Malam ini, mudah-mudahan secepatnya ya. Soalnya udah sakit banget. Sesar apa normal-normal? Keluarga aku jauh. Gak ada gimbal. Kayak pengen BAB. Oh, sakit. Iya, minum dulu. Au. Aduh. Au. Tapi aku nggak bisa ngereok. Kayak pengen BAB, terus kayak lagi menstruasi gitu loh, mules. Enak. Tapi hilang lagi, sakit. Terus sekitar 5 menit atau 4 menit sekali, hilang lagi. Nanti sakit lagi, hilang lagi, sakit lagi, hilang lagi, kayak gitu rasanya. Makanya masih bisa ditahan. Tapi nggak tahu nanti. Kalau tiduran nambah sakit, jalan juga nambah sakit. Nggak dicek lagi belum? Belum dicek. Kalau jalan-jalan gak ada yang megangin, nanti tambah sakit. Soalnya ini aku pakai apa sih? Pakai ini.
harus dibawa-bawa kalau jalan, gak ada yang megangin. Nanti kalau aku sakit jatuh, nanti takutnya kenapa-napa. Kalau aku jalan, gak ada yang megangin ini. Soalnya gak ada rodanya gitu, ditanem gitu loh. Terus nanti kalau aku kesakitan, nanti takutnya dijatohin sama aku. Terus nanti rusak. Semoga lancar, amin. Kalau tiduran sakit banget. Kalau duduk itu masih bisa nahan, kayak ada pegangannya gitu, aku masih bisa bisa nahan gitu. Semoga lancar, amin. Umukan berapa? Berapa ya tadi ya? Segini apa berapa ya? Jangan ikut ngerasain juga. Kak, aku tadi jalan-jalan sakit banget, gak bisa nahan. Makanya aku duduk. Sumpah sakitnya gak bisa ditahan kalau kalau sambil jalan-jalan. Kalau duduk gak terlalu sakit. Kalau duduk aku masih bisa-bisa nahan. Mana sih dokternya? Aku gak dateng-dateng. Aku belum dicek lagi pembukaan berapa. Sama siapa di sana sendiri? Rambutnya dibuka aja enggak? Nanti berantakan katanya. Normal aja, iya. Semoga normal. Pokoknya lancar ya, amin. Pencet bel, enggak ada bel. Adanya ting-tong. Ting-tong. Enggak ada bel loh. Ini kan ruang bersalin. Jam 2 lahir. Kontraksinya 4 menit sekali. Itu kira-kira normal ya kak ya? Gak ada bel, aku nyari gak ada bel. Adanya ting-tong. Udah di RS sudah. Terima kasih. Kakak di masih lancar Sarah ya. Nih datang lagi nih kontraksinya nih, datang lagi nih. Ah, datang lagi nih. Datang 5 menit sekali terus hilang lagi. Itu rasanya tuh kayak gini kontraksi, guys. Datang 5 menit, nanti hilang lagi, udah kayak biasa lagi, enggak ada rasa. Enggak ada rasa apa-apa. Tapi nanti dia datang lagi sakit lagi. Gitu, capek. Tapi kalau misalkan aku udah gak kuat banget, aku kayaknya udah gak bisa nahan. Kak, daster kita samaan. Iya. Semoga, aduh. Makan coklat, aduh gak ada cemilan lagi, sumpah. Cuman ada air putih doang. Gak ada cemilan, gak ada. Aku tadi gak sempet beli apa-apa.
nggak sempet mampir ke Indomaret, nggak sempet beli jajan, cuman ada air putih. Kalau aku udah ngereog, aku sih mau ngereog ngereog gimana ya? Ya kalau masih bisa tertahan sih, aku tahan aja. Sendirian kak, iya. Pokoknya setiap kontraksi ingat isap tiup isap. Gitu ya. Pokoknya gini, hilang nih 5 menit. Habis itu datang lagi, hilang, datang lagi. Jadi aku masih bisa ngobrol kalau kayak gini. Tapi kalau aku udah diam itu berarti udah datang lagi gelombangnya. Aku normal, semangat iya. Dokternya belum datang cek pembukaan. Jangan dirasain, kasihan. Masuk tangan suami digigit-gigit, kan aku yang ngerasain sakit. Dipanggil coba bidannya, nggak ada bidan di sini dokter. Nggak ada, manggilnya pakai apa? Makan yang banyak kak, aku belum sempet beli makanan, aku belum sempet beli cemilan, aku cuma ada ini aja. RS mana kak? Aku di Bina, Rembang. Serius, gak ada cemilan ini. Air putih aja ya. Sama ini air putih, udah. Tidak ada cemilan.